manusia tidak ditentukan bagaimana dia mati, melainkan bagaimana dia hidup. Kekayaan bukan tentang apa yang diperoleh, melainkan apa yang telah diberikan. Dengan segala kelebihan dan kelemahannya, Pak Yakob telah memberi banyak kepada Tuhan, kepada keluarga, kepada kita semua, karyawan Kompas Gramedia. Patung ini adalah simbol rasa terima kasih kita dan simbol bahwa kita akan meneruskan apa yang sudah dirintis dan diperjuangkan. Dengan hadirnya patung perintis KG di Bentara Budaya Jakarta, karyawan muda yang tidak sempat bertemu langsung dengan para perintis tetap dapat mengenal warisan nilai-nilai dari para perintis. Hal yang unik dari kedua perintis tersebut adalah Pak Oyong seorang pekerja keras dan sangat disiplin, sementara Pak Yakob adalah seorang pekerja keras yang sangat adaptif terhadap perubahan. Kami menyambut gembira hadirnya patung kedua perintis Kompas Gramedia, Bapak Yakob Utama dan Bapak PK Oyong di Bentara Budaya Jakarta sebagai pengingat akan warisan nilai kedua perintis. Kedua perintis Kompas Gramedia adalah sosok teladan bagi kita semua. Patung perintis merupakan simbol kehadiran kedua perintis KG dengan nilai dan cita-cita yang selalu melekat dalam keduanya, serta menjadi panutan bagi seluruh warga Kompas Gramedia. Hadirnya patung Dwi Tunggal, Pak Oyong dan Pak Yakob, bagi saya menunjukkan bahwa hadirnya kembali nilai-nilai yang selalu dibawa oleh pendiri Kompas Gramedia. Minimal dalam refleksi saya, Pak Yakob dan Pak Oyong menginginkan agar Kompas Gramedia, khususnya Kompas, itu ibarat sebuah katedral dengan roh. Katedral yang mempunyai nilai-nilai yang diperjuangkan. Kami turut bangga dan berbahagia dengan hadirnya patung kedua perintis KG di Bentara Budaya Jakarta. Berkat pemikiran dan dedikasi keduanya, saat ini Kompas Gramedia bisa menghadirkan inspirasi dan menjadi rumah bagi banyak orang. Bagi saya, patung-patung yang diresmikan ini memberikan makna untuk mengingatkan kita bahwa diri Kompas Gramedia, yaitu almarhum Bapak Yakob Utama dan PK Oyong, telah mewariskan falsafah perusahaan yang merupakan pandangan hidup yang mereka anut. Dan sekarang menjadi landasan bagi seluruh aturan, etika, dan kebijakan perusahaan, serta menjadi landasan bagi setiap karyawan dan pimpinan Kompas Gramedia dalam melakukan setiap pekerjaan. Setiap kali melihat cipta atau imaginary atau gambar mengenai dua sosok ini, Pak Oyong dan Pak Yakob, kita mengingat tentang kejujuran dan kesederhanaan yang melekat pada diri Pak Oyong yang sampai hari ini jadi beliau yang paling tinggi di kota kami. Dari Pak Yakob kita belajar banyak hal, salah satunya tentang Indonesia ini, bagaimana melihat perbedaan agama, budaya, asal usul sebagai sesuatu yang final, dan yang bisa kita lakukan adalah bagaimana menghargai perbedaan itu untuk berinteraksi secara dinamis membentuk Indonesia yang adil dan makmur. Selamat atas peresmian patung perintis KG Bapak Yakob Utama dan Bapak PK Oyong. Pertama kami ucap syukur atas diresmikannya monumen dan patung para pendiri Kompas Gramedia, Bapak Yakob Utama dan Bapak PK Oyong. Apa yang telah ditinggalkan oleh para pendiri kita, nilai-nilai budaya dan semangat kerja, kiranya menjadi aspirasi yang bisa ditanamkan buat generasi kita yang sekarang dan generasi muda yang akan datang, sehingga semangat dan nilai-nilai yang kita bawa dari para pendiri Kompas Gramedia ini menjadi ketahanan buat Kompas Gramedia untuk masa yang mendatang. Bapak Yakob Utama dan Bapak PK Oyong banyak mengajarkan kita nilai dan keteladanan sikap hidup.
menjadikan kita tidak hanya sekadar bekerja di Kompas Gramedia, namun berkarya dengan sepenuh hati, menjunjung tinggi integritas. Berdirinya patung kedua perintis perusahaan di Bentara Budaya kita sambut dengan baik. Kehadirannya akan ikut terus menghidupkan semua nilai yang diwariskan. Saya Markus Gunawan, Kompas Gramedia Radio Network Director, menyambut dengan sangat gembira dengan hadirnya patung perintis Kompas Gramedia, Bapak Yoko Kutama dan Bapak PK Oyong. Semoga dengan hadirnya patung perintis di Bentara Budaya Jakarta bisa menjadi pengingat akan warisan nilai-nilai dari para perintis, serta dapat menjadi simbol semangat kolaborasi yang bisa kita pegang dan kita teruskan sebagai generasi penerus Kompas Gramedia hingga kini. Ya, patung itu mengingatkan duit tunggal ya antara PK Oyong dengan Pak Yakob. Pak PK Oyong, kemudian Pak Yakob masing-masing memberikan nilai-nilai yang kuat bagi, yang merupakan fondasi bagi Kompas tentunya yang sudah berusia 56 tahun ini. Meskipun zaman tentunya berubah, tetapi nilai-nilai yang ditanamkan oleh Pak PK Oyong maupun Pak Yakob ini tentunya menjadi fondasi yang kuat. Saya yakin dengan fondasi yang kuat, meskipun banjir informasi ini sedemikian luas, sedemikian besar, tetapi dengan fondasi yang kuat, bangunan yang dibangun oleh Kompas Gramedia ini, oleh Pak Yakob dan PK dan Pak Yakob, tentunya akan berdiri kokoh. Patung dua pendiri adalah pengingat teguhnya nilai-nilai yang perlu dirawat dan diperjuangkan dalam waktu keseharian. PK Oyong dan yang pertama selalu mengajarkan keseimbangan, keteguhan dengan kelenturan, kegigihan dengan kesabaran, dan keutamaan dengan kesederhanaan. Keduanya berdiri. Kehadiran patung perintis Kompas Gramedia di Bentara Budaya Jakarta menjadi momentum bagi kita semua untuk selalu mengingat gagasan serta nilai para perintis yang menjadi pondasi aktivitas berbisnis Kompas Gramedia serta membentuk karakter karyawan yang menjunjung tinggi integritas, kerja keras, kerjasama, dan kemanusiaan. Saya berharap dengan adanya patung para pendiri Kompas Gramedia almarhum Bapak PK Oyong dan almarhum Bapak Yakob Utama bisa membuat kita teringat akan values, culture, maupun semangat dan visi yang sudah mereka sampaikan kepada kita, bisa kita teruskan selama kita kerja di Kompas Gramedia ini. Patung dua perintis Kompas Gramedia Bapak Yakob Utama dan PK Oyong didirikan sebagai simbol nilai luhur yang menggambarkan semangat perjuangan dalam hangatnya persatuan dan persaudaraan. Menjadikan keduanya sebagai sosok teladan bagi siapapun yang berjalan bersama membawa perubahan menuju satu tujuan kebaikan. Setelah 58 tahun berdirinya Kompas Gramedia, kehadiran dua patung ini adalah energi baru untuk kita semua agar tercipta karakter yang tangguh dan berkebudayaan dalam berbagai aspek kehidupan. Kita sambut dengan gembira atas diresmikannya patung dua perintis Kompas Gramedia. Kita perlu bangga menjadi bagian dari Kompas Gramedia, menjadi murid-murid yang menerapkan segala ilmu dari dua guru bangsa. Yakob Utama dan PK Oyong tidak hanya namanya, tapi juga jasa dan karyanya abadi tercatat dengan tinta emas dalam sejarah kemajuan bangsa. Sekarang adalah eranya kita, saat yang tepat untuk meneruskan perjuangan mereka melalui karya dengan membawa nama baik Kompas Gramedia untuk Indonesia. Kami turut bersuka cita dengan kehadiran patung perintis Kompas Gramedia di Bentara Budaya Jakarta. Pemikiran dan dedikasi para perintis mengakar kuat, tumbuh, berbuah, menjadi nilai-nilai yang sampai saat ini dipegang teguh oleh seluruh komponen Kompas Gramedia. Patung ini menjadi simbol warisan para perintis Kompas Gramedia bagi kita semua. Dengan adanya patung dua pendiri KG, maka itu akan menjadi media yang sangat berharga bagi kami seluruh karyawan KG, terutama mereka yang masih muda-muda, yang belum secara langsung bertemu dengan dua pendiri KG, yaitu almarhum Bapak Yakob Utama dan almarhum Bapak PK Oyong. Dengan patung itu, maka kami semua akan selalu diingatkan untuk menjalankan apa yang menjadi warisan nilai-nilai dan komitmen dua tokoh pendiri KG Media ini. Menjalankan apa yang menjadi nilai mereka, menjalankan apa yang menjadi komitmen mereka, menjalankan seluruh warisan kebaikan dan ajaran dua pendiri KG Media ini adalah cara kami
mengenangnya. Kita bersyukur atas pembuatan patung almarhum Bapak P.K. Oyong dan Bapak Yakub Utama sebagai founding father Kompas Gramedia. Saya tidak sempat berinteraksi secara langsung dengan Pak Oyong, tetapi nilai-nilai integritas, kejujuran, dan kerja keras yang diwariskan beliau sangat mewarnai perjalanan kita dan menjadi salah satu kunci sukses perkembangan Kompas Gramedia. Dari Pak Yakub, saya belajar kerendahan hati, selalu bersyukur, dan semangat yang besar untuk menciptakan kesatuan dalam keragaman Indonesia, di mana beliau sering mengangankan bahwa Kompas Gramedia dapat menjadi Indonesia. Semoga kita semua dapat menjaga warisan nilai-nilai luhur dari kedua. Nilai-nilai kehidupan Pak Yakub dan Pak Oyong adalah nilai-nilai yang hidup, relevan, bahkan makin relevan di era yang kadang memusuhi kemanusiaan dan kemajemukan. Keberadaan kedua patung, Pak Oyong dan Pak Yakub, saya yakini akan melampaui usia kita-kita yang ada di Kompas Gramedia saat ini. Seperti halnya dengan nilai-nilai mereka, akan tetap hidup dan mengawal kesuksesan Kompas Gramedia generasi demi generasi ke depan. Barangkali benar, ungkapan klasik dari mata turun ke hati. Inilah yang terbersit dalam pikiran para perintis Kompas Gramedia, Bapak P.K. Oyong dan Bapak Yakub Utama, ketika melihat keindahan karya buah cipta para seniman serta pengrajin. Dari rasa tertarik, muncullah keinginan mengoleksi beragam ekspresi budaya hingga menghidupkan aneka kreativitas lewat sebuah lembaga bernama Bentara Budaya. Bentara Budaya menjadi satu-satunya lembaga media yang memiliki perhatian serta memiliki koleksi benda seni paling banyak. Mulai dari celengan berbentuk babi yang diperkirakan merupakan peninggalan zaman Majapahit, keramik dari dinasti Tang, Sung, Yuan, Ming, hingga dinasti Qing yang berjumlah sekitar 990 buah, artefak patung-patung suku Asmat, serta dari daerah Bali dan Kalimantan, keramik-keramik tradisional dari seluruh sentra keramik di Jawa hingga Bali, sampai wayang golek, wayang rumput, dan wayang kulit. Semua karya seni ini hasil yang dikumpulkan dari Bapak P.K. Oyong dan Bapak Yakub Utama sebagai perintis Kompas Gramedia dan sebagai pelindung seni. Bentara Budaya, lembaga kebudayaan Kompas Gramedia yang memiliki arti utusan budaya, diresmikan oleh Bapak Yakub Utama, pendiri Kompas Gramedia, pada tanggal 26 September 1982. Bentara Budaya menjadi contoh kemitraan antara media massa dengan masyarakat. 2 tahun berselang setelah diresmikan, datang tawaran dari Kota Kudus. Ada rumah tradisional asli yang masih bagus dan utuh. Saat itu, rumah Kudus yang masih bagus dan utuh hanya tinggal beberapa saja. Melihat kesempatan tersebut, maka diboyonglah bangunan bersejarah tersebut ke Kompleks Kompas Gramedia, sekaligus pembangunan Gedung Bentara Budaya Jakarta. Gedung Bentara Budaya didesain oleh almarhum Romo Mangunwijaya yang disesuaikan dengan gaya arsitektur rumah Kudus. Pemugaran dan pemindahan yang dilakukan oleh Kompas Gramedia ini
diharapkan bisa membuat rumah kudus ini dapat dinikmati keindahannya lebih lama lagi oleh masyarakat luas. Beliau bukan hanya sebagai seorang pemimpin, tapi Pak Yakob itu lebih sebagai seorang bapak yang mengayomi anak-anaknya. Susah untuk dikatakan ya seberapa besar perhatian Pak Yakob untuk kita semua. Saya rasa teman-teman di sini banyak sekali kenangan dengan Pak Yakob yang sangat melekat di hati kita masing-masing. Ngarohke dalam bahasa Jawa, ngarohke keadaan kita, sehingga kita merasa diperlakukan istimewa, diuwongke, merasa dianggap. Dan itu juga beliau lakukan terhadap orang-orang kecil. Selamat istirahat Pak Yakob. Perjalanan panjang yang sangat melelahkan telah Bapak tempuh dan telah menghasilkan banyak perusahaan di dalam lembaga itu. Nyuwun pangestu Pak, agar generasi penerus dapat menjaga dengan baik dan menjunjung tinggi nilai-nilai dan warisan yang Bapak berikan. Patung Pak Yakob dan Pak Oyong di Bentara Budaya ini, saya menilai bahwa ini sangat berarti dalam arti mengenang kedua perintis Kompas Gramedia. Tidak terbayangkan pada waktu itu atas kerjasama mereka, dan tentu juga adalah berkat providensia ilahi, berkat-berkat Tuhan menjadi seperti sekarang ini. Karena itu kehadiran mereka dalam bentuk patung itu sebagai tanda pengingat, sebagai kenangan nilai-nilai yang diwariskan oleh Pak Yakob dan Pak Oyong dengan masing-masing kelebihan dan kekurangan. Dan itu tentu bermanfaat menjadi teropong, menjadi kaca benggala untuk kita dengan seorang Petrus Canisius Oyong dan Yakobus Utama. Sangat terkesan juga dengan Pak Oyong yang mengirim surat masih dengan tulisan tangan. Jika Anda berminat bekerja di Kompas, silakan datang menemui saya di waktu itu di Gajah Mada. Padahal yang namanya orang itu bekerja kan mesti melamar ya, Mbak ya. Tapi ini saya malah ditawarin. Oke itu. Kemudian juga yang mengesan dari Pak Oyong adalah kami dulu ada jemputan antar jemput karyawan. Jadi mobil itu dipakai malam untuk mengantar koran, pagi-paginya untuk menjemput karyawan. Nah, kadang-kadang kalau percetakannya itu istilahnya anjlok. Anjlok itu korannya telat. Jadi karyawan agak-agak terlantar. Pak Oyong itu menyuruh sopirnya untuk pergi ke rumah saya dan bertanya apakah mau ikut. Dan awal saya bekerja di Kompas itu hubungan saya dengan atasan itu sangat dekat. Pak Yakob selalu menyapa,
dengan ramah, menyapa, dan cerita. Kalau saya menghadap ke ruangnya itu, beliau selalu cerita, baik cerita tentang politik, tentang para pejabat, tentang para pembesar-pembesar negara. Beliau itu selalu cerita kalau pas kami menghadap. Dan selalu cerita juga bahwa karyawan itu adalah aset. Kompas Gramedia bisa maju karena karyawannya yang setia, karena karyawannya yang loyal. Kenapa kita bisa loyal? Karena kita juga dihargai oleh pimpinan. Pak Yakob itu merupakan sosok yang agak berbeda. Tapi sebenarnya kalau kita meninjau lebih dalam, sebetulnya keduanya itu mempunyai persamaan. Keduanya rasional, sementara juga menghayati bahwa ada penyelenggaraan ilahi dalam kita berkarya. Kemudian mereka itu menjunjung tinggi integritas, kejujuran, bertanggung jawab, kemudian menghargai orang yang bekerja keras dan tuntas. Apa buktinya? Pada waktu itu, pagi hari, mereka saat Kompas berdiri, masih ada majalah Intisari. Mereka bekerja dari pagi, ya, mengasuh majalah Intisari. Tapi malam harinya, baik Pak Oyong maupun Pak Yakob itu datang lagi, ya, datang lagi ke percetakan. Itu menunjukkan rasa tanggung jawab sesuatu yang besar. Itulah yang disebut integrity. Integrity itu bukan hanya jujur, kalau kita sudah dipercaya, diandalkan, kita bekerja sebaik-baiknya. Beliau itu keliling di kantor redaksi, keliling di ruangan, ketemu dengan semua orang, semua teman-teman, menyapa, paling tidak menyapa saja. Nah, baru setelah beliau keliling, menyapa orang, berbicara sepatah dua patah, baru kita ikut rapat pagi dengan beliau. Nah, dalam rapat pagi dengan Pak Yakob, luar biasa. Pak Yakob itu tidak pernah kering dengan inspirasi. Dan beliau berbicara sangat enak kita dengar. Jadi kita mesti ada simbol untuk mengenal lebih jauh Pak Oyong dan Pak Yakob. Keseharian seluruh karyawan Kompas itu selalu dituntut untuk menampilkan sikap yang nasionalis. Lalu dengan karakter kemanusiaan yang kuat, tetapi tidak hanya itu, mesti juga beriman. Dan itulah yang nilai luhur yang ditanamkan oleh Pak Yakob. Dan nilai seperti itu mesti harus menjadi inspirasi untuk seluruh karyawan sekarang. Lalu yang kedua dari Pak PK Oyong, PK Oyong, meskipun saya tidak pernah secara fisik bersentuhan langsung, berhadapan langsung dengan almarhum, yaitu tentang karakter karyawan. Karakter karyawan yang memang selalu dituntut untuk bekerja secara profesional, memang kedua tokoh itu layak dipatungkan. Karena memang menyampaikan pesan kuat kepada kita tentang perlunya pembagian peran secara tegas.
pondasi-pondasi seperti itulah yang diletakkan oleh kedua tokoh, sehingga dalam perjalanannya Kompas Gramedia terus melangkah, terus berkembang menjadi sebuah perusahaan yang kokoh dan besar di tanah air ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pustanto, Kepala Galeri Nasional Indonesia. Mendengar nama Pak Yakub Utama dan Pak Petrus Canisius Oyong, pasti tidak lepas dari nama besar Kompas dan dunia pers pada umumnya. Beliau-beliau ini adalah pendiri Kompas dan tokoh pers nasional yang banyak berjasa dalam pengembangan pers Indonesia. Dari dua tokoh ini, kemerdekaan pers dirintis dan akhirnya juga membuka pintu perkembangan demokrasi di Indonesia sampai seperti saat ini. Samping itu, beliau juga banyak peran dalam memajukan kebudayaan Indonesia. Terbukti Kompas mendirikan lembaga kebudayaan Bentara Budaya yang secara khusus ikut melestarikan dan memajukan kesenian Indonesia, khususnya seni rupa. Ribuan karya seni rupa tersimpan di Bentara Budaya, seperti lukisan, patung, keramik, dan beberapa karya seni tradisi. Bentara Budaya juga sebagai salah satu pusat aktivitas kesenian, dan tentu hal ini sangat membantu pemerintah Indonesia dalam memajukan kesenian. Jadi, begitu luar biasa peran dan jasa kedua tokoh ini, maka pantaslah negara mengapresiasi dan memberikan penghargaan kepada beliau yang banyak berjasa dan menginspirasi generasi muda untuk memajukan bangsa yang kita cintai ini. Terima kasih Pak Yakub Utama dan Pak Oyong, namamu pasti akan selalu dikenang oleh bangsa Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kenapa saja senang menyatakan diri sebagai orang Kompas ya, dan sebagai pengikut dari Pak Yakub, karena kebijakan umum dari Kompas dan khususnya dari Pak Yakub yang melihat Indonesia sebagai sesuatu bangsa yang dibangun secara terbuka, di mana semua sistem keyakinan, semua suku dapat tempat yang sama rata. Tetapi lebih-lebih lagi, saya amat menilai khususnya dari Pak Yakub kebijakannya mendirikan Bentara Budaya, di mana kebudayaan Indonesia hadir di dalam kekhasannya di suku-suku, hadir juga secara nasional, dan selain itu juga menghadirkan produk budaya internasional. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita bersama, rahayu. Saya Profesor Dr. Wayan Kun Adnyana, Rektor Institut Seni Indonesia Denpasar, mengucapkan selamat atas pendirian patung dari Founding Fathers Bentara Budaya dan juga kelompok media grup Kompas, Bapak Yakub Utama dan Bapak Ojo. Jadi kami memberikan apresiasi sebagai lembaga pendidikan tinggi. Kedua tokoh ini merupakan inspirator dan juga maestro dalam meletakkan fondasi bagaimana masyarakat
selayaknya memberikan apresiasi terhadap penguatan dan pemajuan seni budaya bangsa. Pluralisme Indonesia betul-betul dirayakan di ruang mimbar terhormat Bentara Budaya di beberapa kota di seluruh Indonesia. Sehingga penghormatan yang layak atas niat kita menghormati dan mencintai kedua tokoh ini, baik Pak Ojo maupun Pak Yaakob Utama, kami secara kelembagaan pendidikan tinggi bidang seni menyampaikan apresiasi yang tinggi, terlebih jalinan kerjasama, sinergi, dan kolaborasi antara ISI dan pasar dengan Bentara Budaya, baik Bentara Budaya Jakarta maupun Bentara Budaya Bali sangat erat, dan ini merupakan bagian dari upaya kita bersama memajukan kebudayaan Indonesia. Rahayu untuk kita semua. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali benar, ungkapan klasik dari mata turun ke hati. Inilah yang terbersit dalam pikiran para perintis Kompas Gramedia, Bapak PK Oyong dan Bapak Yaakob Utama, ketika melihat keindahan karya buah cipta para seniman serta pengrajin. Dari rasa tertarik, muncullah keinginan mengoleksi beragam ekspresi budaya hingga menghidupkan aneka kreativitas lewat sebuah lembaga bernama Bentara Budaya. Bentara Budaya menjadi satu-satunya lembaga media yang memiliki perhatian serta memiliki koleksi benda seni paling banyak. Mulai dari celengan berbentuk babi yang diperkirakan merupakan peninggalan zaman Majapahit, keramik dari dinasti Tang, Sung, Yuan, Ming, hingga dinasti Qing yang berjumlah sekitar 990 buah, artefak patung-patung suku Asmat, serta dari daerah Bali dan Kalimantan, keramik-keramik tradisional dari seluruh sentra keramik di Jawa hingga Bali, sampai wayang golek, wayang rumput, dan wayang kulit. Semua karya seni ini hasil yang dikumpulkan dari Bapak PK Oyong dan Bapak Yaakob Utama sebagai perintis Kompas Gramedia dan sebagai pelindung seni. Bentara Budaya, lembaga kebudayaan Kompas Gramedia yang memiliki arti utusan budaya, diresmikan oleh Bapak Yaakob Utama, pendiri Kompas Gramedia, pada tanggal 26 September 1982. Bentara Budaya menjadi contoh kemitraan antara media massa dengan masyarakat. 2 tahun berselang setelah diresmikan, datang tawaran dari Kota Kudus. Ada rumah tradisional asli yang masih bagus dan utuh. Saat itu, rumah Kudus yang masih bagus dan utuh hanya tinggal beberapa saja. Melihat kesempatan tersebut, maka diboyonglah bangunan bersejarah tersebut ke Kompleks Kompas Gramedia, sekaligus pembangunan Gedung Bentara Budaya Jakarta. Gedung Bentara Budaya didesain oleh almarhum Romo Mangunwijaya yang disesuaikan dengan gaya arsitektur rumah Kudus. Pemugaran dan pemindahan yang dilakukan oleh Kompas Gramedia ini diharapkan bisa membuat rumah Kudus ini dapat dinikmati keindahannya lebih lama lagi oleh masyarakat luas. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi yang kami hormati Komisaris Kompas Gramedia beserta juga jajaran yang hadir. CEO Kompas Gramedia dan juga jajaran pimpinan Kompas Gramedia yang hadir. Dan mas-mas kalian yang hadir secara terbatas di Bentara Budaya Jakarta. Dan kami juga ingin menyapa dengan hormat yang bergabung secara daring atau online pada pagi hari ini. Yang kami hormati dan kasihi sahabat para perintis Kompas Gramedia, Bapak Yusuf Kala, Bapak Sofyan Wanandi, dan juga Bapak Harley Oyong yang bergabung dari Amerika. Selamat pagi Bapak-Bapak sekalian. Selamat pagi Bapak Yusuf Kala. Silakan Bapak jika ingin ikut menyapa mas-mas sekalian yang hadir secara terbatas di Bentara Budaya. Bapak Sofyan Wanandi, terima kasih pula sudah ikut bergabung online. Selamat pagi Bapak. Ya, suaranya masih mute Bapak. Terima kasih sudah meluangkan pokoknya waktu. Selamat. Ya. Selamat pagi Bapak. Selamat atas, ya, selamat atas peresmian daripada patung, daripada perintis, daripada Kompas sekarang ini. Dan selamat tentunya kepada Pak Lili Utomo di sana dan semua teman-teman daripada Kompas. Terima kasih Pak Sofyan Wanandi dan sudah bergabung, namun mungkin sebentar lagi akan menyapa kita Bapak Yusuf Kala dan juga Pak Harley Oyong. Dan juga tentunya mas-mas sekalian keluarga besar Kompas Gramedia yang menyaksikan secara streaming dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia. Terima kasih sudah bergabung untuk menjadi saksi torehan sejarah juga di Kompas Gramedia di hari yang berbahagia ini. Kita ikut mengenang kembali hari lahir salah satu pendiri Kompas Gramedia Bapak Yakob Utama di hari ini dengan penandaan peluncuran patung perintis Kompas Gramedia. Mas-mas sekalian, marilah kita awali kegiatan ini dengan terlebih dahulu memanjatkan doa syukur. Untuk itu saya mengundang Mas Nino Loksono untuk boleh memimpin kita dalam doa syukur. Silakan Mas Nino. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan tentu saja salam sehat bagi kita semua yang saya hormati, Bapak Lili Utama, Pak Yusuf Kala yang hadir secara daring, Pak Sofyan Wanandi dan juga tamu undangan yang berbahagia. Izinkan saya memimpin doa ini secara universal, nasional. Mohon Bapak Ibu menguatkannya sesuai dengan iman dan keyakinan Bapak Ibu. Ya Allah, yang maha menyaksikan segenap kiprah hambanya, kiranya Engkau pada pagi hari ini juga menyaksikan kami berkumpul dalam suasana bahagia, dalam acara peresmian patung dada Bapak Yakob Utama mendampingi Bapak Petrus Canisius Aion di halaman Bentara Budaya Jakarta. Kini kami memiliki patung dada kedua Bapak Perintis yang sangat kami hormati dan kami cintai. Kepada hadirin dan juga siapapun yang menyaksikan kedua patung tersebut, kami ingin memaklumkan bahwa kehadiran kedua beliau bukanlah wujud kultus individu atau sekadar pemujaan tanpa makna. Sebaliknya, kehadiran patung Bapak Perintis kami harapkan dapat menjadi sumber inspirasi dan sumber pengayoman bagi kami yang masih aktif bekerja di Kompas Gramedia. Tapi juga lebih lagi, bagi generasi penerus yang tidak berkesempatan bertemu ataupun berinteraksi dengan kedua beliau.
khususnya di masa sulit sekarang ini, selain memohon berkat dari-Mu, ya Allah, kami juga tafakur mengenang kembali kedua Bapak perintis. Pertama, untuk terus mendoakan kedua beliau. Kedua, untuk mendapat bisikan petunjuk. Kami yakin dengan terus mendoakan Pak Oyong dan Pak Yakob, kedua beliau akan semakin damai beristirahat abadi. Sebaliknya bagi kami yang mendoakannya, kiranya mendapat percikan berkat untuk membuat kami lebih tegar dalam melangkah. Semua berkat tersebut kami idamkan saat berbagai disrupsi dan perubahan zaman kami hadapi, acapkali membuat kami goyah dan kehilangan arah. Kami ucapkan terima kasih dan doa kepada pembuat patung Pak Yakob, Bapak Asmir Azhari yang hadir hari ini bersama kita. Beliau mengerjakan patung dan memetik kearifan Pak Yakob bahwa sesuatu terjadi atas penyelenggaraan-Mu. Namun kehendak-Mu mewujud karena karya utama kami disertai dengan bekerja keras. Kami juga berterima kasih karena sang pematung mengingatkan simbolisme yang juga kami resapi seperti kami baca di harian Kompas, bahwa baju yang dikenakan Pak Yakob bisa saja sederhana, tapi pena yang beliau gunakan sebagai simbol gagasan bernilai tinggi. Tuhan, terima kasih atas penyelenggaraan-Mu. Semoga acara pagi hari ini berlangsung lancar. Kami akan dengan bangga menunjukkan patung kedua perintis kepada para tamu dan generasi penerus agar mereka memiliki gambaran tentang siapa sosok yang tidak saja merintis perusahaan ini yang sudah memberi berkah bagi karyawan, tapi juga kiprah dua insan yang dengan kiprahnya juga memberikan sumbangsih bagi masyarakat dan bangsanya. Terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu. Terima kasih telah Engkau hadirkan Bapak Perintis, Pak Yakob dan Pak Oyong bagi kami. Dan terima kasih telah Engkau beri kesempatan bagi kami untuk mengenal dan menghormati beliau. Amin. Terima kasih. Shalom. Om Santi Santi. Terima kasih. Terima kasih. Mas Nino, kami silakan kembali ke tempat. Mas-mas sekalian, izinkan saya kembali menyapa karena sudah bergabung bersama kita secara daring Bapak Yusuf Kala. Selamat pagi Bapak. Apa kabar Pak JK? Ya, baik. Selamat baik. Pagi Pak. Ya. Ya, terima kasih di sini. Banyak. Ingin menyapa barangkali Bapak yang hadir di secara terbatas di Bentara Budaya? Terima kasih banyak Pak JK sudah meluangkan waktu pagi ini dan ikut menyaksikan ya. Secara online. Tentu ini sangat juga bermakna bagi kami semua. Terima kasih Bapak Yusuf Kala dan juga Pak Sofyan Wanandi yang ikut menyaksikan. Mas-mas sekalian, hadirnya patung perintis Kompas Gramedia di halaman Bentara Budaya Jakarta menunjukkan juga kecintaan keduanya terhadap seni dan budaya. Dan juga taman ini ikut dihiasi dengan paling tidak dua jenis bunga kesukaan dari para perintis, bunga bougainville kesukaan Bapak PK Oyong dan bunga anggrek bulan kesukaan Bapak Yakob Utama. Yang keduanya sebenarnya secara habitatnya mungkin agak berbeda. Yang satu akan semakin mekar ketika terpapar sinar atau juga terik matahari, dan yang satu semakin mekar juga di bawah teduhnya pepohonan. Kedua, bunga ini juga menunjukkan bahwa meskipun berbeda karakter dari para perintis Kompas Gramedia, inilah yang saling melengkapi dan membuat Kompas Gramedia tetap ada hingga saat ini. Hadirnya patung perintis Kompas Gramedia ini di Bentara Budaya juga Jakarta akan kita dengarkan selengkapnya dalam sambutan Kurator Bentara Budaya Rombo Sindunata. Thank you.
Selamat pada para tamu undangan yang hadir pada peresmian patung perintis Kompas Gramedia, Pak Yakub Utama, yang di sebelahnya juga ada Pak Oyong, Petrus Canisius Oyong. Saya berada di Sumur Yakob di Taman Yakoban, Omah Petro, Karangkletak. Sumur ini adalah disebut Sumur Yakob karena di sini kita boleh menimba inspirasi, semangat jurnalistik maupun humanisme yang mendasari jurnalisme Kompas, dan saya kira juga menjadi pegangan buat kelompok kaki. Saya sangat bersyukur dan berbahagia bahwa akhirnya pada hari ini kedua patung perintis Kompas Gramedia ada di sebelah kanan kiri Bentara Budaya Jakarta atau Bentara Budaya ini. Dengan demikian kita sungguh-sungguh tidak hanya telah memberikan penghormatan pada semua jasa-jasa beliau, tetapi kita juga akan bisa menatap dan mengenangnya pada waktu teman-teman kurator diminta pendapatnya atau opininya untuk patung Pak Yakob. Kita banyak berdiskusi sehingga akhirnya keluar patung yang saya kira mencerminkan karakter Pak Yakob, dan dengan demikian melengkapi kesendirian Pak Oyong, karena keduanya ini tidak boleh dipisahkan sebagai duit tunggal kelompok KG yang meletakkan semua dasar dan hidup kita sampai sekarang ini, hidup KG sampai sekarang ini. Nah, dasar keduanya, dan ini selalu ditekankan oleh Pak Yakob, sekurang-kurangnya yang saya alami sendiri, adalah betul-betul meletakkan manusia itu di atas segala-galanya, bahkan di atas kerja. Dan ini saya kira yang membuat kita sampai sekarang berada. Dan baik Pak Oyong maupun Pak Yakob itu mempunyai minat yang sangat tinggi terhadap budaya. Maka jangan sampai KG melupakan pentingnya budaya yang membela kemanusiaan. Justru karena itu dua patung ini pengingat agar kita selalu kembali ke sana. Di tengah Kompas belum terlalu kaya waktu itu, Pak Oyong sudah dengan Mas Darta keliling kemana-mana untuk melestarikan karya-karya seni, mengkoleksinya, dan yang sekarang juga menjadi bagian dari kekayaan Bentara. Dan dengan keberanian yang luar biasa, saya mengalami sendiri Pak Yakob mengambil keputusan untuk mendirikan Bentara Budaya pertama kali di Yogyakarta yang berorientasi pada seni-seni pinggiran. Dan itu semangat itu kita hayati sampai sekarang. Obsesi Pak Yakob adalah Indonesia Mini. Bahkan kaki pun harus menjadi Indonesia Mini, apalagi untuk kepentingan bangsa. Dan ini buat beliau tidak mungkin tanpa budaya. Jadi walaupun dalam hal ini bahkan Pak Oyong yang seorang sarjana hukum itu sangat melihat kepentingan budaya ini, dan kebetulan beliau berdua ini kok cocok begitu dalam pandangan hidupnya. Dan tanpa mengenal budaya tidak mungkin kita bisa mewujudkan Indonesia ini di dalam tugas pewartaan berita-berita kita, analisa kita. Dan Pak Yakob betul-betul membanggakan Kompas itu sendiri. Kompas Gramedia itu sungguh-sungguh suatu Indonesia Mini. Ini menurut saya adalah kata-kata kosong kalau tidak disertai kecintaannya pada budaya. Maka saya sangat gembira bahwa kedua patung pendiri ini justru diletakkan di Gedung Bentara Budaya melengkapi patung Pak Oyong. Dengan demikian Kompas betul-betul, Kompas KG maksud saya, itu betul-betul melestarikan apa yang beliau pikirkan berdua, beliau prihatinkan berdua. Bahkan di tengah
pada waktu itu segala macam keterbatasan, gagasan ini sudah berbunyi, sudah dicanangkan dan direalisasikan baik oleh Pak Oyo ketika beliau mencari koleksi-koleksi maupun oleh Pak Yaakob ketika beliau meneruskan ide ini menjadi gagasan bendara budaya secara nyata. Moga-moga patung ini mengingatkan kita semua akan hal tersebut, akan keberhasilan tersebut, dan saya percaya kalau kita selalu menghidupi semangat berdiri, menggalinya terus-menerus seperti yang di belakang saya lambangkan ini, atau kami lambangkan ini, menggali sumur Yaakob terus-menerus bagaikan menggali air kehidupan di sumurnya, kita akan memperoleh inspirasi untuk hidup. Maka buat rekan-rekan kaki kalau memandang patung Pak Oyong dan patung Pak Yaakob, semoga semangatnya bangkit untuk meneruskan visi hidup demi bangsa, negara, dan masyarakat, dan tentu saja demi kita sendiri. Saya kira selamat sekali lagi, sekarang sudah keduanya kita punya sebagai simbol bahwa kita mikul dhuwur mendem jero, menghormati leluhur, dan dengan demikian juga menghidupi nilai-nilai. Selamat dan terima kasih. Mas-mas sekalian, Romo Sindunata juga tengah mempersiapkan Festival Anak Bajang yang juga tepat jatuh hari ini pukul 10.30 nanti di Yogyakarta. Kiranya pesan yang disampaikan secara daring tadi juga menjadi pengingat kita semua akan kecintaan Perintis Kompas Gramedia terhadap seni dan budaya. Selanjutnya hadir pula di tempat ini putri dari almarhum PK Oyong yang juga kami silakan untuk boleh menyampaikan sepatah dua patah kata di hari yang istimewa ini. Kami undang Mbak Sri Mariani Oyong. Kami silakan. Selamat pagi, Bapak Yusuf Kala, Bapak Sofyan Wanandi, Bapak Irwan Utama, dan jajaran Komisaris KG, CEO KG Mas Lili Utama, dan pimpinan KG, Bapak Isyadi, dan kita semua yang hadir di sini. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari yang berbahagia ini, saya mewakili keluarga Bapak PK Oyong menyambut dengan gembira peresmian patung perintis di Bentara Budaya Jakarta. Kegiatan ini menjadi simbol syukur dan hormat kita terhadap dedikasi Bapak Yaakob Utama bersama Bapak PK Oyong semasa hidup dalam merintis dan mengembangkan Kompas Gramedia. Sejak awal merintis melalui majalah Intisari, keduanya selalu fokus pada semangat, cita-cita, dan konsistensi untuk mencerahkan bangsa melalui produk jurnalistik yang berkualitas, sehingga mampu membesarkan nama Kompas Gramedia. Di balik itu semua, perhatian kepada karyawan diwujudkan melalui kepedulian dan interaksi yang penuh rasa kekeluargaan dalam relasi kerja. Warisan nilai kedua perintis mampu menjadi dasar pengembangan Kompas Gramedia dan menjadi identitas karakter karyawan yang bernaung di dalamnya. Kehadiran patung kedua perintis di BBJ ini
diharapkan dapat menjadi pengingat nilai-nilai yang telah ditanamkan oleh beliau berdua kepada seluruh komponen Kompas Gramedia, juga bagi karyawan yang mungkin belum sempat bertemu dengan Pak Oyong dan Pak Yakob. Patung ini dapat mengobati rasa penasaran para karyawan baru terhadap sosok yang telah membangun perusahaan yang kini menjadi tempat mereka berkarya. Terakhir, terima kasih kepada seluruh pihak yang telah menyumbangkan pemikiran serta tenaganya dalam menginisiasi kegiatan ini, terutama juga kepada Bapak Asmir Asari yang berkat daya cipta kreasi dan jerih payahnya mampu menghasilkan patung Bapak Yakob Utama yang luar biasa. Pak Oyong dan Pak Yakob memang sudah tidak lagi bersama kita, namun semangat, cita-cita, dan nilai-nilai yang diajarkan kepada kita akan tetap menjadi warisan yang tak akan lekang oleh waktu. Mari kita bersama-sama berdampingan seperti dalam patung atau dalam kehidupan beliau dulu hingga sekarang dan selamanya mereka berdampingan, dan kita berdampingan bersama masyarakat dan seluruh jajaran KG untuk mencerdaskan bangsa Indonesia. Selamat pagi, terima kasih. Terima kasih Mbak Sri Mariani Oyong yang telah menyampaikan pesan pada pagi hari ini. Selanjutnya, Mas-Mbak sekalian, kita juga ingin mendengarkan sepatah dua patah kata mewakili keluarga Bapak Yakob Utama. Kami mengundang Mas Irwan Utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Yusuf Kalla, mantan Wakil Presiden 2004 sampai 2009 dan 2014 sampai 2019. Bapak Sofyan Manandi, Bapak Isadi SK, CEO Kompas Gramedia Bapak Dwi Utama beserta pimpinan Kompas Gramedia dan Bapak Asmir Asari serta sahabat-sahabatku dari Kompas Gramedia. Saya mungkin mau cerita pengalaman saya waktu masih kecil. Jadi saya tahu bahwa ayah saya itu, Pak Yakob itu, dari Jogja datang ke Jakarta itu hanya berbekal sepeda dulu. Ini yang cerita mbah saya, mungkin Pak Isadi juga tahu itu. Lalu di Jakarta bertemu siapa? Dia disuruh oleh kakek saya bertemu dengan Pak Patmo. Nah, Pak Patmo itu terakhir baru saya tahu beliau itu yang aktif di Yayasan Budaya. Dia punya SMA Budaya di Matraman itu. Nah, terus Pak Yakob itu juga guru. Beliau itu ngajar dulu di SMA Vanlit. Nah, terus ngajar juga di Marsudirini Bogor. Nah, waktu naik kereta dari Jakarta ke Bogor itu, ketemulah dengan seorang wanita Latifah. Nah, itu ibu saya sekarang. Nah, saya ini adalah buah cinta dari Pak Yakob dan Ibu Latifah. Nah,
Lalu saya juga termasuk yang beruntung suka diajak oleh Bapak. Jadi kalau pergi itu ya, dulu naik apa namanya itu Ducati itu ya, motor di Quest itu. Terus terakhir punya Mazda Kotak. Nah, kalau sore atau menjelang malam itu saya suka diajak. "Ton, kamu tunggu di mobil," katanya. "Oh iya," baru saya, "Pak, tadi rumahnya siapa?" "Itu rumahnya Pak Oyong di Slamet Riyadi, daerah Matraman itu." Nah, terus pergi lagi nanti suatu hari ke daerah Sultan Syahrir, pinggir kali dari Menteng itu. "Pak, itu rumah siapa?" "Itu rumahnya Pak Kasimo." "Ah, waktu itu." Terus pernah lagi diajak di dekat Mustopo sini, ada dua rumah, nomor 8 dan nomor 10. Gitu. "Pak, itu rumahnya siapa?" "Itu rumahnya Pak Franseda." "Ah, saya ingat lagi kan, Pak Franseda." Lalu diajak lagi ke Samratulangi. Nah, di situ saya tahu gitu. Ada Pak Sofyan Manandi, Pak Yusuf Anandi, Pak Arican Celai itu. Waktu itu dua beliau itu suka main pingpong di depan Samratulangi. Kalau mungkin Pak Sofyan masih ingat, ada meja pingpong. Nah, suka main pingpong itu. Nah, saya adalah orang yang bukan di dalam, tetapi nunggu Pak Yaakob di mobil. Coba. Saya nunggu Pak Yaakob di mobil. Nah, kalau "Ton, kalau nanti kamu lapar, kamu beli aja nasi goreng atau bakmi tek-tek ya. Nah, kamu makan aja dulu." "Oh iya, Pak." Gitu. Jam 7, jam 8 enggak ada. Kadang-kadang malam baru pulang. Ya kan? Nah, itu hampir setiap malam itu begitu kerjanya. Keliling terus. Jadi saya tahu. Nah, terakhir baru saya tahu bahwa beliau-beliau yang saya datang ini adalah guru. Guru. Pak Hoyong juga guru. Terakhir beliau yang merintis Universitas Tarumanegara. Lalu Pak Fransedo juga guru. Beliau yang merintis Universitas Atmajaya. Lalu Pak Kasimo juga guru. Beliau merintis LPPM. Lalu sahabatnya Pak Swantoro itu juga pernah jadi guru atau dosen di Sanata Dharma. Jadi wah, Kompas Gramedia ini dulunya ini semua guru. Nah, dalam perjalanannya itu terus menjadi wartawan. Dari wartawan terus karena keadaan menjadi pengusaha. Jadi bukan awalnya memang ingin menjadi wartawan atau pengusaha, tapi awalnya jadi guru. Lalu saya bertanya, saya kan tahu Pak Yaakob itu awalnya dari Jogja seperti apa. Nah, bang, rumah kita dulu masih di Keramat Raya, Embut masih ingat tuh. Lili masih ingat ya, berlima kita cuma di mes gitu ya. Nggak ada kamar-kamar, tumpuk aja di situ. Kerjanya masih di penabur waktu itu. Ya, belum punya, kalau naik Lambretta saya ingat. Kami berlima itu diboncengin Pak Isadi. Benar, dibonceng satu Lambretta berlima kita. Ya, Embut paling kecil di, Lili paling kecil di depan, saya di belakang. Mayomi, adik-adik semua. Itu awalnya seperti itu. Nah, kita masih di pintu besar dulu. Wah, teman-teman Bapak masih dikit. Belum banyak seperti sekarang di sini. Nah, terus dalam perjalanan, ya kedua sahabat ini bekerja, yang saya bisa pelajari ya, selain kerja keras, selain jujur, selain menyapa, istilahnya tuh mengwongke wong, jadi memanusiakan manusia seperti yang tadi Pak Sindunata katakan juga itu. Lalu manajemen yang waktu saya belajar di sekolah itu kan manajemen by objective. Di Jepang itu ada TQC, Total Quality Control.
Tapi Pak Yakob, Pak Ojong ini manajemen by ngomong. Apa itu? Menghargai setiap karya, setiap pendapat dari teman-temannya, dari sahabat-sahabatnya, entah siapapun dia. Kalau menurut Pak Yakob pernah cerita sama saya, Ton, manusia itu lahir bukan tanpa rencana Tuhan. Pasti ada talentanya. Nah itulah waktu itu Pak Yakob punya filosofi ini, lembaga ini menjadi Indonesia kecil. Siapapun bisa bekerja di sini. Karena waktu itu Pak Yakob percaya bahwa setiap manusia itu lahir penuh arti, punya talentanya masing-masing. Nah di lembaga inilah talenta itu dihargai dan diberi kesempatan. Jadi setelah pasca Pak Yakob itu baru timbul murid-muridnya Pak Yakob. Ada Pak Indra Gunawan yang merintis toko buku, ada Pak Bina Warman yang merintis hotel, ada Pak Sumarkoco Sudiro kalau masih ingat merintis bank waktu itu, ada lagi Pak Rudi Badil, Pak GM Sudarta. Nah, ini hampir semua hasil seni ini karya dari apa kedua beliau itu. Terus ada lagi itu depan lagi kalau nggak salah ini ada Pak Haji Dedi, Warta Kota, ya kan? Ada lagi Pak Herman Darmo, saya kenal beliau dulu waktu masih Surabaya, masih koran Surya, datang ke sini, bikin tribun, bikin macam-macam bersama senter itu. Nah, terus yang baru-baru ya, ada Pak Agung yang terakhir makili apa menggantikan meneruskan Bapak di manajemen. Terus banyak sekali sahabat-sahabat Pak Yakob dan Pak Oyong ini yang berkarya di sini. Jadi sebetulnya Kompas Gramedia itu bukan semata-mata dari buah pikiran jerih payah Pak Yakob dan Pak Oyong. Masih banyak purna karya yang sudah mendahului kita dan yang sekarang masih ada. Jadi Bapak Ibu, saya termasuk yang beruntung bisa mendapat kesempatan berkarya di lembaga ini. Selain kerja keras, selain kejujuran, selain mengayomi, selain berinteraksi dan sebagainya, tapi yang saya pelajari adalah modal nggak punya kedua beliau ini. Uang waktu itu juga enggak punya. Jadi saya belajar, kok bisa ya bertahan lembaga ini seperti 5 tahun. Nah, setelah saya pelajari itu adalah di dalam kedua beliau ini awalnya adalah iman dan pengharapan. Dengan iman dan pengharapan, kalau kita yakini bisa menjadi seperti ini. Kalau istilah Pak Yakob selalu dalam sambutannya, penyertaan ilahi, penyertaan yang maha kuasa. Ini semua adalah milik yang kuasa, tidak bisa dibawa. Kita itu hanya diberi tugas untuk berkarya di tempat ladangnya yang Tuhan berikan kepada kita. Saya selalu ingat Pak Yakob itu ya, kalau pagi selalu sebelum bekerja, dengan caranya dia selalu berdoa. Dan kalau setelah pulang ke rumah, tanpa sadar dia selalu bilang, Mater nuwun Gusti Allah, terima kasih Tuhan. Jadi selalu diawali dengan berdoa dan berterima kasih. Nah, setelah itu, apalagi yang kita pelajari dari kedua beliau ini? Bukan peninggalan gedung, bukan peninggalan hanya sekedar apa hasil karya seni, bukan. Tapi saya sebagai anaknya mungkin ya, kedua beliau ini bersama kolega-koleganya sudah menjadi berkat buat bangsa negara,
sudah menjadi berkat buat sesama, sudah menjadi berkat buat kita yang bekerja di sini. Pertanyaannya adalah, kita yang masih hidup, kita yang masih ditinggali roh, jiwa dan spirit ini, sudahkah kita menjadi berkat buat sesama? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Irwan Utama. Kami silakan kembali ke tempat duduk. Mas-mas sekalian yang juga turut menyaksikan kegiatan ini secara daring, Bapak Yusuf Kalla kiranya berkenan juga untuk boleh menyampaikan sepatah dua patah kata, Pak JK. Tadi barangkali audionya belum terlalu terdengar di awal. Silakan Bapak. Oh ya, pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan selamat dan tentu apresiasi atas tadi penghormatan kepada Bapak Yaakob Utama dan Pito Oyong, dua tokoh yang memberikan kita suatu harapan, selalu memberikan harapan kita bernegara dan juga untuk pencerahan-pencerahan. Dan itulah maka itu sangat berharga pikiran-pikiran dan kerja karya beliau. Tapi seperti dikatakan tadi Saudara Irwan, bahwa di samping dia guru wartawan, dia pengusaha hebat. Tidak banyak orang yang bisa membuat suatu usaha yang luar biasa dan sangat berhasil. Tapi dengan pikiran-pikiran yang jujur dan cara yang jujur, dan juga tentu membina sama dengan filosofi yang selalu kita dengar, bahwa yang pertama ialah masyarakat, pelanggan. Dia sangat menghargai pelanggan. Dengan memberikan berita yang jujur saja dengan optimisme, itu suatu sumbangan yang besar untuk para masyarakat dan pelanggan. Kedua, memberikan perhatian kepada karyawan, baru kepada owner. Saya kira prinsip itu yang telah kita jalankan, dan prinsip itu memang suatu upaya kita semua membesarkan sama. Sekali lagi, ucapan selamat dan tentu penghargaan kepada kepada acara ini, dan juga tentu hormat sekali lagi. Terima kasih kepada Pak Yaakob Utama, Pak Oya. Terima kasih banyak Bapak Yusuf Kalla yang sudah berkenan menyampaikan sepatah dua patah kata di hari yang istimewa ini. Mas-mas sekalian, patung almarhum Bapak PK Oyong diresmikan di Bentara Budaya Jakarta pada tahun 1987. Dan patung Bapak almarhum Yaakob Utama dibuat kurang lebih dalam waktu yang cukup singkat, sekitar 4 bulan. Dan hadir dan diresmikan pada hari ini. Sebelumnya marilah kita simak terlebih dahulu kilas proses pembuatan patung. Saya Azmir Azhari, pematung realis Indonesia. Saya dilahirkan di Payakumbuh, Sumatera Barat tahun 1953. Mula-mulanya anak saya memberitakan kepada saya, wah, seorang tokoh pers nasional meninggal. Siapa? Pak Yaakob Utama, karena mertua saya langganan Kompas sejak tahun 70-an, apa sebelumnya udah langganan dia. Jadi bacaan mereka ya Kompas, Intisari gitu, jadi mereka kenal. Kalau begitu, kalau bisa saya mematung Pak Yaakob itu hebat itu. Saya bilang, ya anak saya punya ide begitu. Kemudian diajukan oleh anak saya untuk mematung Pak Yaakob. Jadi untuk membuat Pak Yaakob ini, anak saya mencarikan video-videonya, rekaman-rekamannya, cara berbicaranya, mimik wajahnya ketika berbicara gitu, kemudian tekanan-tekanan suaranya, itu ada pengaruh, itu membuat imajinasi kita jalan gitu, membayangkan bahwa dia waktu hidup begini gitu. Ya secara umum itu tahap satunya dibuat model dulu dari tanah liat. Kemudian
Kemudian setelah model selesai, itu tahap keduanya dicetak pakai mesin fiber. Kemudian setelah dicetak, proses berikutnya yaitu dengan bahan logam. Gitu. Tetapi yang paling banyak prosesnya itu ya untuk pengecoran logam, ya bertahap gitu. Mereka dapat memperjuangkan pendidikan, untuk sejarah, untuk budaya gitu. Bahwa beliau itu seorang pahlawan pers yang memperjuangkan suara rakyat, kehidupan rakyat sesuai dengan keadaan sebenarnya gitu. Mas-mas sekalian, marilah kita jelang bersama peresmian patung perintis Kompas Gramedia yang diawali oleh tarian tradisional dengan 3 lagu pengantar dari 3 daerah asal, 2 daerah asal perintis Kompas Gramedia dan 1 daerah tempat keduanya melakukan kolaborasi yaitu di Tanah Betawi. Inilah dia persembahan dari Bentara Muda. Ajuang kini balaki tukang padati. Oi tak tong-tong dalam meja guang, tak guna-guna kecambang basi. Ujang lapua berapa tenteng, di desa saku ina barisi. Tak tong-tong dalam meja guang, tak guna-guna kecambang basi. Dahulu balaki ajuang kini balaki tukang padati. Oi tak tong-tong dalam meja guang, tak guna-guna kecambang basi. Ujang lapua berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu sekalian. Kami mengundang Bapak Mas Lili Utama untuk boleh naik ke atas panggung untuk meresmikan
patung ini disaksikan juga ditemani Mas Irwan Utama dan juga Mbak Mariani Oyong. Kami silakan. Mas Bas kalian di hari yang istimewa ini, 27 September 2021, kita akan sama-sama menyaksikan hadirnya patung perintis Kompas Gramedia. Kami silakan Mas Lilik Utama untuk boleh memukul gong sebanyak 3 kali sebagai simbol peresmian. Mari sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk hadirnya patung perintis Kompas Gramedia. Kami mengundang Mas Lilik Utama untuk boleh berfoto di tengah bersama dengan Mas Irwan dan juga Mbak Mariani. Dan kami juga mengundang untuk menerima apresiasi tanda dedikasi Bapak Asmir Azhari untuk boleh hadir di atas panggung. Terima kasih Bapak Asmir Azhari. Boleh dihadapkan ke depan Bapak? Terima kasih atas dedikasinya, tenaga, waktu, dan usaha, kreasi yang dicurahkan untuk membuat patung Bapak Yakob Utama. Terima kasih Bapak Asmir Azhari, kami silakan kembali ke tempat. Kami mengundang untuk boleh bergabung di atas panggung Mas Nobertus Nuranto, Mas Heru Saksono, Mas Agung Adi Prasetyo, dan juga Mas Priyo Utomo. Kiranya kehadiran patung perintis Kompas Gramedia menjadi pengingat akan semua nilai-nilai yang diturunkan dan diwariskan para perintis kepada kita semua. Terima kasih Mas Mbak sekalian, kami silakan kembali ke tempat. Dan kiranya selesai acara ini nanti, Mas Mbak yang hadir secara terbatas juga dapat melakukan foto di depan patung. Dan tentunya kepada keluarga besar Kompas Gramedia, kita semua nanti juga memiliki kesempatan tentu dalam pembatasan PPKM yang berlaku saat ini. Mas-mas sekalian, kedua sosok perintis Kompas Gramedia juga lekat di hati para sahabat perintis Kompas Gramedia. Untuk itu mari kita simak terlebih dahulu pesan dan kesan dari para sahabat perintis Kompas Gramedia berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan ucapan selamat dan tentu apresiasi atas peresmian patung diri dari Bapak Yakob Utama dan PK Oyong. Kita semua mengetahui beliau bukan hanya pendiri Kompas, tapi yang memberikan arah, yang memberikan spirit kehidupan penuh kesederhanaan dan memberi contoh untuk semuanya. Pak Yakob Utama saya kenal dengan baik sejak lama. Pada waktu
saya masih di Makassar selalu diundang diskusi ekonomi dan diskusi beberapa macam. Dan selalu waktu itu Pak Yaakob hadir dan kita semua tentu mendapat suatu pencerahan yang baik. Dan di samping semua tentu pandangan-pandangan para ahli. Pak P.K. Oyong saya tidak kenal secara pribadi, tetapi saya selalu membaca waktu SMA, membaca buku-bukunya tentang perang dunia, baik Eropa juga Pasifik. Sangat menarik tulisan itu, dan saya memang penggemar sejarah dan khususnya tentang perang seperti itu. Dan saya menikmati dan membaca betul apa dia tulis di Star Weekly ataupun di buku-bukunya pada waktu itu. Jadi keduanya patut menjadi contoh, menjadi legacy di dunia media. Karena di samping menjadi yang memberikan informasi yang akurat dan independen, tentu memberikan nilai-nilai kebangsaan. Maka patutlah beliau ini bagi kita semua, khususnya bagi warga Kompas, untuk memberikan penghormatan yang baik dengan selalu mengingatnya. Karena itulah maka dua patung ini didirikan di gedung Kompas sehingga semua dapat selalu mengingat akan pesan-pesan dan juga keteladanan kedua beliau ini. Terima kasih. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam. Kami turut berbahagia dan bersyukur dengan diresmikannya dua tokoh patung dari Bapak Yaakob Utama dan Bapak Oyong. Beliau adalah pendiri Kompas Gramedia yang telah ikut mencerdaskan bangsa dan ikut berbuat sesuatu yang baik untuk bangsa. Semoga Bapak Yaakob dan Bapak Oyong bisa menginspirasi, menjadi inspirasi dari anak-anak Indonesia untuk bisa berbuat lebih baik lagi bagi diri sendiri ataupun yang penting bagi negara dan bangsa. Dan salam cinta dan doa, maju terus, laksanakan terus apa yang telah digariskan oleh Bapak Yaakob dan oleh Bapak Oyong akan menjadi lebih baik lagi. Hormat, cinta, dan doa dari saya, Bibi Kuswa. Pada saat peresmian daripada kedua pendiri Kompas, yaitu Pak Yaakob Utama dan Pak P.K. Oyong, dan juga sambil memperingati hari ulang tahun Pak Yaakob Utama, bersama ini saya ingin mengucapkan selamat kepada semua grup Kompas untuk mengingatkan kembali jasa-jasa dan sejarah daripada Kompas itu dengan pendirian kedua patung daripada pendiri Kompas ini. Saya sangat menghargai usaha-usaha ini dan tentu saja saya inginkan bukan hanya di dalam rangka peringatan melalui pendirian patung, tapi juga filosofi arah yang diberikan oleh kedua pendiri daripada Kompas ini tentu harus tetap dipegang oleh generasi penerus daripada Kompas ini. Jadi ini tentu harus kita teruskan dan sekali lagi saya ingin mengucapkan kepada generasi muda Kompas, grup Kompas, untuk jangan sekali-sekali meninggalkan arah yang telah diberikan oleh kedua pendiri ini, baik dalam membesarkan Kompas dan juga mencerdaskan bangsa ke depan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya di acara peresmian Monumen Tembaga Almarhum Yaakob Utama disandingkan dengan Bapak Oyong Pengkun. Saya bersyukur mengenal Bapak Oyong Kun. Tatkala tahun 1961 mengikuti kuliah di Salemba di semester pertama Universitas Indonesia. Saya itu mengikuti gemblengan Pak Yaakob Utama sejak tahun 1975. Awalnya sebagai murid, kemudian sahabat dekat, serasa menimba ilmu sampai dengan usia 88 tahun. Alasannya sederhana, setiap kali menghadap, selalu ada ilmu yang saya peroleh.
Bersyukur dua buku yang saya tulis ada catatan Pak Yakub Utama. Sebagai bagian tulisan buku, yang pertama, Habis Gelap Terbitlah Terang, kisah inspiratif Dahlan Iskan, wartawan sejati yang mengelola kelistrikan Indonesia. Pak Yakub Utama menulis kata pembukaan sepanjang 8 halaman. Tanggal 28 Juli 2011, berikutnya bukumu India dan Kekuasaan, televisi di akhir Presiden Soeharto. Pak Yakub menulis 6 halaman pengantar. Tanggal 11 Maret 2014, amat jarang Pak Yakub Utama mau menulis pembukaan demikian panjang. Saya suka gaya Pak Yakub Utama yang sejak awal selalu mencari jalan tengah. Tidak pernah diucapkan atau ditulis berita yang meledak-ledak dan sangat emosional. Meskipun demikian, tanggal 20 Januari 1978, harian Kompas ditutup pemerintah selama 4 hari. Di tahun 1973, Pak Yakub Utama memperoleh Bintang Mahaputra Utama. Tahun 2003 menerima Doktor Honoris Causa dari Universitas Gadjah Mada. Tahun 2005 memperoleh CEO terbaik dari Ernst & Young. Berkat kerjasama saling mendukung, Gramedia Group akhirnya bisa mengembangkan diri di dunia televisi. Dalam jumlah saham yang hampir sama, TV7 Gramedia Group digandeng dengan Transmedia oleh Pak Khairul Tanjung yang kemudian bertransformasi menjadi Trans7 hingga saat ini. Kompas sekarang sudah berusia 66 tahun. Salah satu koran yang mampu bertahan demikian lama didukung putranya, Lili Utama, yang memiliki sense of business tinggi. Kini, unit bisnis properti termasuk perhotelan, penerbitan, KG Media, Tribun dan Kompas.com, serta 8 pilar bisnis Gramedia Group lainnya. Gramedia Group sekarang sudah memiliki Kompas TV yang berkantor di menara yang megah dengan 24 lantai, gedung tertinggi di Jakarta Barat. Demikianlah perjalanan grup media yang kini semakin berkilau dan berkembang menjadi salah satu media grup paling besar dan kuat di Indonesia. Terima kasih. Mas-mas sekalian, demikian beberapa kesan dan pesan dan tentu masih banyak lagi yang akan diputarkan secara daring atau online yang menunjukkan betapa berkesan kedua perintis Kompas Gramedia kepada kita semua. Dan rangkaian acara peresmian pun sudah sampai di penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih untuk semua doa dan juga support dari mas-mas sekalian, keluarga besar Kompas Gramedia, dimanapun Anda menyaksikan. Dan kini kami mengundang untuk boleh mas-mas sekalian yang hadir terbatas melakukan tinjauan ke koleksi foto para perintis Kompas Gramedia yang berada di Aula Utama Bentara Budaya Jakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami persilakan mas-mas sekalian untuk boleh melakukan tinjauan. Dan barangkali mas-mas sekalian juga sembari rombongan pertama berkeliling, boleh mengambil momen untuk berfoto di atas panggung. Kami silakan.